media sosial dihebohkan dengan isu kudeta di Cina. Bahkan Presiden Cina Xi Jinping dikabarkan telah dikudeta dan ditetapkan sebagai tahanan rumah. Isu ini muncul seminggu setelah dua mantan menterinya dijatuhi hukuman karena korupsi. Keputusan tersebut sangat kontroversial dalam sejarah negara. Sejumlah media dari Cina mengatakan hampir dipastikan terjadi kudeta. Hal itu diketahui dari pembatalan penerbangan yang dilakukan tanpa memberikan alasan khusus. Lebih dari 9.000 penerbangan domestik telah dibatalkan. Beberapa bahkan mengatakan bahwa Panglima Militer Jenderal Li Qiuming akan menjadi presiden berikutnya.